Samai ya. Nak mic kat beg kuning eh? Okey, hari ni nak khabar. Aku baru jumpa lampu ni balik. Lampu ni aku beli masa tahun 2009, tak ingat dah. Tadi kemas-kemas ke atas baru terjumpa balik dengan lampu lama ni. Tahun berapa aku tak tahulah. Aku beli tahun 2009. Sekarang ni kita tengok. Punyalah lama lah. Sampai aku tak ingat 2009 aku beli, sejak itu tak sentuh-sentuh dah. Sampai berkabut-kabut tabai dah ni. Tabai abuk dia. Okey, benda ni lampu ni punya nak jual. Tapi sebelum tu biar aku review dulu lah. Dia punya berat 3 kilo. Dah timbang lah tadi. 3 kilogram berat. Tu dia punya material ni semua besi. Mari kalau dekat sikit pun tak apa. Material ni semua besi, ni besi, besi. Body dia je plastik. Ni besi. Tapak dia besi. Dia punya ni pun ni plastik. Dia punya tudung lampu ni. Ni kita nak tengok dia fungsi tak fungsi. Kalau fungsi bawa ke jual. Kita tengok dulu. Lepas tu kita tengok dia punya, dia boleh laras macam ni kan. Ini punya dia. Boleh laras. Lemak ketat. Punyalah lama 2009, 2019, 10 tahun. 20, 21, 22, 23, 13 tahun tak berusik. Tu yang aku beli 13 tahun tak berusik. Umur lampu ni berapa pun tau. Lagi lama. Brand ni brand KS. Mana dia? Hanya. Saya tunjuk sikit. KS. Brand apa entah, di mana entah. KS. Ni dia boleh laras macam ni lah. Dia punya ensel, siku dia. Okey, sini boleh laras tak? Boleh ke depan, boleh ke belakang. Ini pun sama. Ini boleh naik kata. Boleh kepok sini, kepok sana belakang, depan semua boleh. Guna ni, kita lock dulu. Okey, ini pun kita lock kejap. Dia tegak elok. Ni fleksibel lah. Yang bawah ni fleksibel. Dia ikut je. Ni pun boleh pusing ke sana. Pusing ke sini. Okey. Sekarang ni kita nak test fungsi dia. Kalau fungsi, baru aku jual. Kalau tak fungsi, idak lah. Okey. Jap. Nampak. Kita tengok. Rasa-rasa boleh ke tak boleh ni? Boleh. Iya ke? Mau tak mau? Mau. Betul mau? Betul. Okey, kalau betul mau, try tutup lampu. Nak tengok. Okey. Sekarang ni kita tutup lampu. Switch dia. Switch lampu tak ingat dalam mana? Oh, belakang ni. Okey. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita tengok. Mau tak mau? Oh! Berjaya! Berjaya. Nampak bayang lah. Dia ni macam tadi lah. Dia boleh laras. Boleh laras ke sini. Ke sini. Ke sini. Tapi dia punya bal ni tak tahu ada jual lagi ke tidak. Di ni. Model dia tulis. Model dia 112 TD. 2.0 volt. 50 HZ. 0.1 5T. Tak tahulah apa benda. Aku tak tahu. Bukan bidang aku. Okey. Ni dengan keadaan macam ni. Antik ni. Lama dan masih berfungsi. Dengan baik. Lampu. Baik lampu dia. Baik dia punya. Siku dia. Ensel dia. Semua. Dengan baik macam ni. Aku nak lepaskan. Maksudnya lampu meja. Okey. Cerita fungsi dia. Lampu meja ni. Cawan dulu je menulis lah. Kat sini. Menulis surat cinta. Kalau orang mudanya menulis surat cinta, kalau para pak gurunya menulis kitab. So dengan ni aku ingat nak jual 180 lah. RM180 saja lampu antik ni. Berfungsi dengan baik dari segi bodinya, dengan dia punya lampu pun berfungsi dengan baik, punya laras dia pun RM180. Siapa nak beli sekarang? Sekarang, tengok.